skill gak pernah kena tuh. Nih gue bantuin nih. Nih gue bantuin nih. Dikira gue gak bisa ngekill kali ya. Bang cabut bang. Wah, ngapain lu? Nice. Cakep. Kebanyakan Bedford-nya. Wus, langsung mati dong. Cepet banget. Yeay, let's go. Drrr, mati kau. Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya buat taruh deskripsi. Balik lagi di game One Piece Pontiras. Iya, kali ini gue akan review karakter baru yaitu Whitebeard ya. Gue tadi udah coba beberapa di lag, apa? Di liga ya. Dan ya ini broken banget sih untuk sekelas defender ya. Dan ini persenannya bisa kalian lihat, gue otak-atik ya 157,6. Tapi saran gue sih, kalau kalian main biasa ya itu tergantung sebelahnya. Kalau sebelahnya biru ya pakai full biru aja ya, supaya ini dapat 170%. Ya contohnya ini sih. Lihat ketika gua pakai full hijau ya 155,9 ya. Jadi bedanya tuh dikit banget, tapi untuk yang satu elemen ini bedanya cukup jauh ya. Jadi saran gua pakai yang satu elemen ini aja ya buat temennya. Cuma karena gua di video ini fokus Whitebeard ya, gua pakai yang ini aja. Oke, Whitebeard untuk saat ini enggak ada elemen counter ya. Jadi lu bisa pakai, nggak perlu pakai Zoan, nggak apa-apa ya. Lu bisa pakai Green Lane atau East Blue ya, nggak perlu pakai Zoan, nggak apa-apa, soalnya elemen itemnya belum ada sih. Kemudian gua tadi nyoba ini, attack-nya lumayan sakit ya. Sementara gua pakai medal ini, pakai medal hybrid ya. Jadi attack ada, HP ada, def juga ada. Skill satunya cepet banget cooldownnya ya, dan ini bisa kena di sekitar kita, nggak cuma di bendera ya, nggak cuma di sekitar bendera, tapi di sekitar kita juga kena. Ini ignore death, jadi damage skill 1 ini cukup sakit ya. Jadi kemudian skill 2 ini bisa bikin tembok, dan max darah shieldnya atau temboknya itu 50% max HP ya. Jadi ya ini antara lu pakai attack HP atau HP death, cuma saran gua sih dibikin hybrid aja, kasih attack tipis-tipis lah buat ngekill Laukit. Oke, itu aja, langsung aja untuk selanjutnya kita bahas di match selanjutnya. Let's go to match pertama, Ikuzu. Bentar, medalnya mau gua ganti ya. Mau gua ganti sama Queen supaya skill cooldown 2 nya cepet. Let's go. Oke, kita dapat map di Water 7. Wah gila, Whitebeard-nya 3 biji guys. Ini gimana ini? Whitebeard-nya 3 biji dan menang elemen semua cuy. Whitebeard-nya menang lawan musuhnya semua. Soalnya musuhnya nggak ada yang pakai Whitebeard. Ini kebanyakan nge Whitebeard-nya ngap. Ini kalau kalah bendera awal-awal tetap susah cuy. Awal-awal harus menang bendera ya. Kalau awal-awal udah kalah bendera ya sama aja. Jelek banget perfect dodge. Perfect dodge-nya jelek banget. Ini bisa sih gua rebutan C. Anjir, goblok, isinya Whitebeard semua dong. Gak bisa guys, awal-awal cari bendera C, kebanyakan Whitebeard-nya. Wus, langsung mati dong, cepet banget. Yeay, let's go. Drrr, mati kau. Tenang bro, Whitebeard ini tetap lumayan sakit cuy. Lihat nih, tiga Whitebeard nih, musuhnya mau ngapain nih, AFK nih musuhnya nih. Iya cuy, tiga Whitebeard musuhnya mau ngapain ya. Ya kita lihat cuy, kita lihat kinerja musuhnya ya. Aduh, mampu saja gua belakang aja bang, lu yang di depan aja bang, nggak apa-apa bang. Tinggal gantian ya, nutup jalannya tuh gantian. Bentar, gua bantu ngekill ini cuy. Ini kalau gak dikill kasihan ini. Yuk gua bantuin.
sekarang bro, gua bantuin bro. Lu niat lu mau nge-counter, sorry bos, kita keroyokan bos. Nah, lu mau nge-counter, sorry bro, kita keroyokan bro, mamam tuh. Ayo mana musuhnya ya? Lihat cuy, ini betapa betapa sangarnya ini, tiga wiper cuy, ini gimana coba nih? Bang, belakang aja bang, woy, lu gak usah ikutan maju, koplak. Lu bantu gua di belakang aja. Oh, kurang ajar, kurang ajar. Nah, gak bisa guys, susahin. Musuhnya auto pusing. Ya, gua nunggu yang tengah mati sih. Gua nunggu yang tengah mati nih. Ayo bang, tutup bang, blokir jalannya bang, blokir, bagus. Yuk gua bantuin yuk. Oh, kurang ajar, cancel. Gak jadi kecabut ya bang ya. Gak jadi kecabut ya bang ya. Iya. Oke, gak apa-apa, santai, masih ada skill 1. Duar. Oke, gak apa-apa. Lihat, guys. Iya, cuy. Masih aman, bos. Tutup jalannya. Pusing musuhnya. Cabut benderanya berapa kali? Kita lihat. Kita lihat, cuy. Musuhnya cabut bendera berapa kali ya. Lu bayangin, guys. Asli ini cukup sangat. 3 kali doang ya. Dia kan pertama menang bendera. Udah itu doang. Habis itu mereka gak bisa cabut bendera sama sekali ya. Masa yang kayak gitu gak broken ya. Musuhnya pusing. Dia cuma cabut bendera 3 kali awal doang ya. Habis itu kerebut bendera. Dijaga whiteboard. Udah gak kerebut benderanya. Emang parah sih ya. Kita lanjut next match sih. Kita lanjut next match. Let's go. Tapi kalau kalian suka yang ngekill-ngekill, emang nggak cocok ya. Tapi buat ngedev, oh ini juara coy. Oke, kita dapat map di Wano Malam ya. Wah gila, 3 wetbird lagi guys, seperti apa ini ya. Cuma yang susah tuh kalau kebanyakan wetbird tuh awal-awal coy. Awal-awal cari benderanya susah kalau wetbirdnya kebanyakan ya. Harusnya tuh satunya yang cabut bendera, login mungkin ya. Buat jaga bendera awal-awal. Masalahnya percuma cuy kalau pakai whiteboard semua tapi kalah bendera ya, itu percuma itu. Harus menang bendera. Oke, kayaknya tadi gua lihat whiteboard bintang 4 ya, ya udah biarin aja. Yang jelas kalau kalian pakai whiteboard tuh jangan buta map cuy ya. Lihat minimap. Lihat minimap, jangan sampai buta map. Tuh, bang, lu isi bendera aja, bang, biar berguna cuy. Mau dapet dong. Tutup. Tutup jalan. Bang, thank you bang. Wah, kurang ajar. Gak kena. Cari darahnya guys. Gua yang malas whiteboard ini tuh cari darahnya ya. Oke, kita berlindung dari tembok ya. Kita berlindung pakai tembok. Oke, gak apa-apa. Itu bapak gak ada tuh. Ya, gak dapet. Ya, cancel dong skill 2-nya. Bisa cancel. Oke, mati. Ya udah, gak masalah. Bang, Kevin dulu bang. Terima kasih, dikasih tembok. Aduh, jangan cari darahnya cuy. Yang susah. Tapi kalau masalah ngedip nggak ada masalah. Oke, nggak apa-apa bang, tahan bentar bang. Gua bisa nutup. Wah, yuk gantian yuk. 2 udah ketutup, tinggal 1 lagi. Tapi nggak perlu ditutup sih, aman sih. Benernya aman guys, nggak perlu ditutup guys. Pokoknya kelihatan ada yang mau cabut, udah ditutup. Lu bayangin cuy, 3 wetbird coy. Lu bayangin 3 wetbird ya, sama menyebalkan apa. Wah, kena tremor lu, sakit. Bagus, 5-0. Hey, jangan dicabut, woi.
Bang, bang, gantian, bang. Gantian blokir, bang. Ah, bagus, terus gantian, gantian. Ayo, bang, gantian, bang. Ada gua, ngapain lu? Apa ini? Lu bayangin guys, 3 whiteboard tuh. Nutup benderanya gantian ya. Lu bilang kayak gini gak broken ya. Iya sih. Itu padahal ada yang bintang 4 kalau gak salah ya. Gua gak tahu yang mana yang bintang 4. Wah gila. Sekali benderanya udah kecabut tuh, bener-bener kita susah banget buat rebut balik. Karena itu skill cooldownnya cepat ya kan, cooldownnya whiteboard itu cepat, kemudian temboknya whiteboard itu juga nyebelin banget itu. Gak masuk akal. Kita lanjut next match cuy. Kita lanjut next match, let's go. Oke, kita dapat mati Wano malam. Wah, whiteboardnya gua doang guys, gak asik nih. Padahal enak ya kalau whiteboardnya 2 ya, 2 atau 3 cuy, gantian cuy. Ini ya gantian nutup benderanya. Wah gila, gak masuk akal. Ini OP banget sih. Pendapat gue ini OP banget sih. Ini ya gantian apa namanya nutup benderanya. Nah ini mono dah. Oke ya, aku harus jadi ini sih. Harus ngisi bendera, males banget ya. Bang, cari bendera bang, gua tutup jalannya. Gua gak tahu sih, ini hitungannya masih susah di dodge atau enggak ya. Iya sih, jadi mungkin, oh masih gampang nih di dodge. Halo kru. Wah, kurang aja. Langsung penuh darahnya ya. Ah, telat. Iya sih, telat cuy. Nah ini Big Mom. Kok mau ngisi bendera cuy? Bang, cabut bang. Gua tutup jalannya. Alah, yang itu gak dapet sama aja cuy. Emang enak banyak ya whiteboardnya ya. Whiteboardnya banyak, auto ketutup jalan. Bentar, gua menuin bendera aja ya. Hei, ngapain tuh mau cabut? Eh, santai guys. Yang penting tuh ya kalau belum terancam ya, nggak usah buru-buru segitu. Lah, mana woi? Kok nggak ada bingungnya? Astaga, oh mati kau. Perasaan tadi ada yang jaga Big Mom. Oke okay, yuk. Please. Alah, kecabut duluan guys. Aduh, gua gak posisi gak pegang bendera cuy, susah. Posisi gak ngedip susah. Tutup dulu jalannya biar aman. Ayo bang, cabut bang. Wah, ngapain lu? Nice. Cakep. Dah, kita di sini aja. Oh, sakit guys, tapi ya emang seperti itulah kalau kena damage reduction. Oke, enggak apa-apa. Ayo. Kita tunggu buat blokir jalannya ya. Iji, semoga tim gua masih menang bendera ya. Wow, malah rata musuhnya. Iya Rodomo. Tapi gua jujur gua belum apal animasi skillnya cuy. Animasi skill 1-2-nya enggak apal. Ayo ngapain lu? Tutup jalan. Iya. Dah ngapain, Bang? Tuh itu tutup jalan tuh serius, itu bener-bener makan waktu, guys. Tutup jalannya whiteboard tuh bener-bener makan waktu ya. Lu harus gebukin waktunya buat cabut bendera ntar berkurang ya. Asli salah satu defender yang cukup menyebalkan. Bukan cukup sih, paling nyebelin sih ya. Defender paling broken coy. Daripada apa, daripada si Luffy atau si Big Mom ya. Cuma ya dia sebagai defender ya paling yang ngedev doang ya. Dia cuma lebih ke ngedev aja.
Tapi sekali ngedev lu lihat, guys. Susah nyabut benderanya. Tapi yang ini cabut benderanya agak banyak ya, karena gua sendirian. Tidak ada yang nolong. Kalau kalau ada yang bantuin ngedev, gua rasa bakal susah buat dicabut benderanya. Kita lanjut next match. Kita lanjut next match. Let's go. Oke, kita dapat mob di Wonder Seven, ada 2 whiteboard, lumayan lah ya. Yuk, apakah kita bisa kerja sama ya? Apakah kita bisa kerja sama nutup bendera gantian? Asli sih OP sih. Ternyata satu whiteboard kurang ya. Kita butuh 2 sih. Di satu tim kita butuh 2 whiteboard ya buat nutup bendera gantian. Anjir, combo gak masuk akal, combo gak masuk akal. Cuma ini sih, gue berharap dapet tim kembar ya, ya kan. Kalau whiteboard satu tuh kurang, 2 harusnya ya. Tapi ya kalau yang main paham ya, kalau yang main asalnya nyekil-nyekil kayaknya juga gak bakal jalan kombonya. Tapi kalau yang main paham, ngekombonya gantian, wah gila, auto gak kecabut guys bendera. Ayo bang, cabut cek bang. Gua kecil cuy. Ya elah, login-nya kelamaan. Ayo login cepet. Cepet login, woy. Lu gak usah kelamaan, woy. Kita cuma butuh lu cabut. Kelamaan cuy login-nya. Login-nya kelamaan. Dah susah ini. Oh, mati kau Sanji. Sakit guys, damage-nya guys. Cuma tetap aja sih. Kalau Hawkinnya gak cari bendera ya. Tetap aja Hawkinnya gak mau cari bendera. Jadi ini bisa banget ini buat bantu-bantu cari bendera ya. Cuma yang penting jangan imun. Kalau imun soalnya gak bisa kena imun. Cepet bang, cabut bang, woy. Ya elah, Hawkinnya. Lihat Hawkinnya sedih banget guys. Cabut astagfirullah. Masih pangcur wile. Apa susahnya ngabdi cabut ngap? Nah, tinggal cabut doang lu. Wah, anjir, emang bener-bener timnya harus bagus, guys. Ini kalau timnya lawan enggak jalan, cuy. Kalau timnya lawa gak jalan. Oke, Luffy-nya udah mati kan? Ya gua mati ya udah gak apa-apa. Tapi timnya gak bisa cari bendera. Aduh cuy, makanya ini yang gua bilang minusnya ya. Minusnya dari Whiteboard ya. Ya timnya harus bagus. Soalnya kita mau cari bendera susah. Dia bukan attacker cuy. Whiteboard ini bukan attacker soalnya. Tapi kalau buat bantu-bantu cari bendera bisa kok. Skill-skill satunya sakit cuy. Wah, mati lu. Lihat, ayo bang, cepet bang. Tapi kejauhan, benderanya kejauhan. Bang, cepet bang. Alah lah lu pakai lompat. Goblok pakai lompat. Gak bisa. Pakai acara lompat ya. Itu ya minusnya dari Whiteboard ya. Timnya betul-betul harus bagus sih. Kalau timnya kopla kayak gitu ya nggak bisa. Ada kopla timnya. Padahal udah berharap 2 Whiteboard bagus ya. Tapi ya kalau kopla gini ya nggak bisa ya. Itulah minusnya ya. Tapi kalau tim lu bagus, paling nggak ya cari 3 bendera lah. Apa susahnya sih 3 bendera ya? Wow. Lu bisa bantu ngedev. Kita lanjut next match. Let's go. Oke, kita dapat Mighty Water 7. Ada 2 whiteboard. Oh, ada king ya. Bagus nih buat cari bendera awal-awal kingnya. Udah kayak masuk era Defender lagi, Ji. Cuma ya emang yang agak susah tuh cari darahnya, Ji. Cari darahnya whiteboard tuh gua akuin agak susah, Ji. Lu harus berharap ngetremor musuh. Dari skill 1 ya.
Lu harus ngetremor musuh dulu buat cari darahnya. Itu yang agak nyebelin ya. Padahal kalau cari darahnya gampang kayak Laukit, ya enak banget itu. Eh kok Laukit sih? Ya kayak Laukit atau Yamato Ace lah. Tinggal skill langsung darahnya nambah, itu enak banget. Oke, yang sana langsung ke tengah, ya udah gua ngalah. Oh, lo langsung ke sini, Pak. Ya enggak apa-apa, cuy. Nah, ini tembok juga bisa buat ngalangin ini. Biar lu gak dilompatin. Lah, kok kecabut sih? Ini kerjanya ngapain ini Whitebird-nya? Astaga. Gua pasrahin padahal. Padahal Whitebird-nya gua pasrahin. Ya elah, Whitebird-nya ngapain? Ini untanya juga skill nggak pernah kena. Nih, gua bantu ini. Dikira gua nggak bisa ngekill kali ya. Nggak, tapi jauh banget ini. Ini jauh banget kesananya. Bang, tahan dulu, Bang. Gua kesana, cuy. Anjir, goblok. Ya, mati. Mati. Ayo, Bang, cabut tengah, Bang. Ini buat umbal nih. Bisa nih, sus. Ini bisa nih buat bantu-bantu cari bendera, ya. Tapi timnya nyebelin. Yang di tengah nggak dapat bendera. Yang nyebelin timnya. Nah tuh rata tuh. Gas cabut tuh. Bisa tuh. Oke, gua tinggal blokir lagi jalannya ya. Ayo cepet bro. Nah sip, bagus. Oke, Whitebird-nya masih ada darah. Ah kok mati sih. Cepet amat lu matinya, Bang. Oke, udah gua blokir, aman. Mampus lu, cancel. Alah. Oke, belakang ada orang. Ayo, Bang, cabut, Bang. Ya, gak ada yang. Ah, bagus. Cakep. Udah gua blokir jalannya. Jalannya udah gua blokir. Gak mungkin kecabut. Nah, itu dia. Kita emang butuh tim yang cari bendera, cuy. Kalau timnya gak bisa cari bendera ya, oh, Whitebird ini susah ya. Jadi ya begitulah ya. Apakah dia broken? Pendapat gua ini broken banget, cuy. Serius, ini broken banget, bro. Cuma ya itu ya, tim kita ya harus pinter-pinter dikit lah cari bendera ya. Jadi tuh ngedevnya tuh biar enak ya. Soalnya Whitebird ini juga gua akuin gampang mati, guys. Kalau ketemunya karakter-karakter yang nggak bisa kena apa, nggak bisa kena tremor ya, itu gampang mati Whitebird ini. Soalnya cari darahnya cuma dari tremornya, dan ngenain tremornya juga itu hanya cukup susah, cuy. Ya lu bisa sih pakai skill 1, tapi kadang tuh jatuh ya chance. Soalnya tremornya itu lebih ke chance, bukan pasti tremor, enggak gitu, cuy. Wah, tapi ini mantep sih. Auto win streak, guys. Tinggal lutup-lutup jalan doang ya kalau timnya paham. Oke, itu aja mungkin untuk video gua kali ini ya. Gimana menurut kalian, Whitebird ini OP atau enggak? Komen di bawah. Yang jelas ini elemennya masih belum satu elemen. Lu bayangin, guys. Ini satu elemen persenannya hampir 200% ya. Se-OP apa cari ini? Makasih yang udah nonton, yang belum subscribe. Bro, agar gue makin semangat di video. Sampai jumpa di next video. Iya, cuy. Wah, ini padahal persenannya gue masih pinjem-pinjem warna lain ya. Bayangin, cuy, ini nggak pinjem warna lain. Bakal OP banget ya. Emang ngeri.